Selamat pagi, assalamualaikum Lur. Kali ini kita membahas seal power steering. Ini kebetulan ada 3 macam, 4 macam sama merek lisin yang biasanya pakai. Kalau ini yang bocor unitnya Om saat dulu Om. Halo, selamat pagi. Salam kenal. Ini yang bawah. Yang bawah power steering-nya yang bocor. Ini bagian yang bawah yang bocor. Yang bawah itu sealnya double, yang dalam sama yang luar. Terus yang atas satu. Kita bahas dulu ini seal yang ketengan bijian. Ini kemarin bawa dari Jawa murah. Per bijinya 45.000. Ini bawah, luar dalam, terus yang atas ada lagi. Sekitar 90-an kalau atas bawah. Terus yang ini Isuzu set Taiwan. Ini 380. Yang ini susu Japan. 400 set. Tadi saya suruh sendiri cari sealnya karena toko langganan cuma ada merek lisin kurang bagus. Terus ini ketemu dua, ini cukup bagus. Yang ini Japan. Ini yang bawah, ini yang atas. Kalau yang lisin itu siripnya yang bedakan. Ini yang ori Japan siripnya double dan lebar-lebar. Sama kayak ini. Ini sealnya juga double. Ini double juga tapi seal atasnya yang jelek ini. Seal atasnya jelek. Ini cuma kayak gini. Dan tutupnya juga enggak ada. Jadi saya sarankan pakai yang ini, selisih 20.000. Yang Isuzu lokal atau Isuzu Taiwan ini lebih bagus yang Japan. Kalau ini sayangnya di sini enggak ada yang ketengan. Biasanya cuma bawah aja, ini tinggal yang bawah, tapi ini rencana saya pakai sendiri. Jadi kalau untuk bocor bawah aja bisa cukup pakai ini aja, yang atas nggak usah diganti. Dengan catatan asnya, as sektornya nanti dilihat, kalau sudah gores wajib dibubut. Dibubut yang bagus, yang hasilnya nanti krom kayak bawaan pabrik. Kebetulan omnya datangnya hari Minggu, jadi saya sarankan untuk besok hari Senin kalau nanti ada kerusakan sektornya harus dibubut. Tukang bubutnya tutup kalau Minggu, jadi nanti besok Senin kembali lagi. Mudah-mudahan, tapi ya AC-nya masih bagus. Kalau AC-nya masih bagus, nggak perlu dibubut, cuma cukup digosok dengan kertas gosok amplas lembut. Ini kebetulan saya masih agak sibuk lho, banyak kerjaan. Jadi kalau mau ke Starbat ke sini nggak apa-apa, tapi nanti ditangani sama bank saya sendiri. Ini sudah 1 minggu belum siap, habis 3 juta. Yang satu unitnya juga totalnya 2 unit habis 6 juta buat kaki-kaki, buat kerja lagi. Kita kerjakan untuk unit-unit kawan kerja yang segera buat nguli. Sintingin tak etik piro pul? Tak piro?
3 juta, berarti 2 unit 6 juta ya. Ini bawa mekanik dari Jawa ini. Sekarang ini mekaniknya. Kaki-kaki bosok semua ini. Oh ya, ini juga buat konten YouTube, Om. Di subscribe apa YouTube-mu jenenge? Saisoku channel. Juga berpantaran. Oke, gitu aja. Jadi saran saya kalau ganti seal power steering, asnya dilihat dulu. Kalau perlu dibubut, harus dibubut. Kalau nggak dibubut, nanti 3 bulan akan jebol lagi. Dan gunakan part yang bagus. Kalau bisa cari yang Japan. Ini tadi agak susah, tapi ownernya ketemu yang bagus. Oke, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Om, besok langsung kemari saja. Yuk. Tadi cuma betulin colokan rokok mati sama sporing manual agak lari ngiri. Sudah dibereskan, tinggal besok ganti seal power steering. Ini saya sarankan juga terlalu rendah. Tambah hunting sama depan agak ditinggikan biar enak buat nguli.